Ladies and gentlemen, the men's 100 meters dash final. Perasaan masa Khairul menang tu, Esperan Khairul macam tak percaya sebab dia dapat bawa balik pingat emas untuk Malaysia yang lama telah dan telah lama tidak dapat. Dan bila Khairul dikalungkan pingat oleh Perdana Menteri Khairul memang rasa teruja sebab first time Perdana Menteri mengalungkan pingat itu buat Khairul yang Khairul pun tak rasa, memang happy sangat. Terima kasih kepada Perdana Menteri. Perasaan Khairul bila naik kat PM tu memang macam beranjak lah, macam tiba-tiba Khairul pun tak sangka dia apa ni, orang tarik Khairul hingga ke PM sebab memang tak sangka sebab Perdana Menteri jumpa Khairul sendiri dan dia suruh naik. Perasaan memang macam wow, teruja.